Papa friends. Bang, ngeliat Koko Crunch sana ora? Oke. Ora sida takon. Dedak. Hah? Ini sana ora kan? Apa sih ngeje sana susu, Nek? Tunggusan. Hah? Tunggusan. Ki, Bu, kertas apa? Iya sih, gue kayak pengen apa-apa, Nek. Jangan kita nyari yang kayak gini aja. Ini jumbo pira kayak telur lara tok. Wis sing gede, Bang. Telur lara kan? Hah? Heeh. Wis bebas. Muni sik tok. Kira-kira isine akeh ora? Matene kepri, Wek? Hmm? Matene kepri, Wek? Jangan merusak. Akeh ora kowe kayak yo gigaket banget ya. Ora bebas ya. Ayo penok. Apa? Kita nyari kecap bango. Bedane apa karo sing nang arep? Kuwi ora piye to? Cek sing gede. Gede loro. Iki jek iki mung gede. Wes. Pangkas mana kabeh? Aja ki pancape maning ora. Terus dia makan gitu pak? Enggak. Si benar. Enggak. Iya bisa ya. Masih di. Ngarep bayar pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dul Jalil Kan. Ya. Semakin hari tak makin aneh. Enggak, bukan semakin. Semakin banyak yang kita tunjukkan di sini lah. Ada Koko Crunch, ada kecap. Yap. Kita mau eksperimen makan Koko Crunch bukan pakai susu, tapi pakai sambal kecap bango. Ini saya sudah mengiris 5 butir enggak 5, 10 but 10 biji cabe dan 5 siung bawang merah dan setengah sendok makan garam. Jadi saya di sini makan Koko Crunch dengan kecap tuh bukan kecap-kecap aja tapi sambal kecap. Yang biasa kecapnya buat berapa? Makan kalau bakar-bakar ayam. Bon cabe nanti kita tambahin bon cabe lagi, makannya ini cuma sedikit cabenya, jadi nanti kita tambah takaran dengan bon cabe biar lebih menggoda. Ini cabenya asli ya, dicicipi. Mau kamu baunya juga udah Juga udah kelihatan, udah pedes kelihatan sih enggak. Kita buka kecap. Oke. Oblele. Ini kan orang sengaja. Oplele. Boleh dilihat. Cium. Bukan kamu. Tuh kecap doang. Ini cuma buat iklan. Buat mengingatkan kalau kita itu lagi makan ini di sini. Enggak dipakai semua enggak. Enggak. Ini pun cabe asli. Tambah sepeda ya. Satu. Sendok.
Satu sendok. Dah. Dua lah. Dua lah. Satu sendok dulu. Udah lah. Aduh. Oh, pedesnya loh. Ya pedes. Baunya. Baunya kecap kalah sama baunya bon cabe. Sekarang kita buka Koko Crunch. Ini Koko Crunch yang ukuran jumbo apa sedang sih? Jumbo lah, jumbo. Ya, tadi kita lihat di Alfamart tuh, ini yang paling gede lah intinya. Dari sini kalis. Oh iya. Jadi kan kok dilepok nama Neng? Dibuka kemana Neng? Di, boleh dicoba dulu? Kurungan atau apa? Udahlah. Apa? Nah itu sendok kan ada dua. Oh iya, lupa lah. Apa perlu sedikit air ya? Soalnya kalau kita makan sereal kayak gini pakai susu pun ditambahin air ya, dikit ya. Iya. Ikut air tuh. Pakai gelas. Kita kasih air sedikit aja. Cak. Ya bener lah. Iya bis. Kok malah dagingnya memes. Dagingnya gak renyah sekalanya. Wah, bau kecap lagi. Ini sebenarnya kita tadi pakai mangkok yang ada gambar ayamnya di sini, tapi pas kita ke belakang ayamnya udah lepas, tinggal mangkoknya aja. Guyung bae lah. Dipaksa kok. Nah. Kita coba suap pertama. Karo sama ininya lo ya, sama kecapnya lo ya. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali enggak kerasa Koko Crunch-nya. Cuma yang kita rasa kecap dan pedesnya ini. Pedesnya telat karena bon cabe sih. Ke tenggorokan banget. Hilang. Cuma dapat kriuk-kriuknya aja. Jadi rasa Koko Crunch-nya itu hilang. Halo lombok ya. Namanya panik.
Resepnya manis asin. Abisin. Minumlah. Ya, cikot milonnya. Milon. Frisur. Kilo. Tapi lebih banget biasin. Masa langsung beku. Kan cilik. Kok kan kawe. Ya kok kan kawe. Jadi renyah banget tuh. Suka? Makan kerupuk. Tau. Kok sese itu ya. Tapi kok kerasnya. Jadi gak kerasa. Tinggal. Cuma nyumbang kriuk-kriuknya aja ya. Oh, kelihatan kayak gini. Pilatnya merah. Pilatnya itu bahasa pilatnya. Enak sekali. Ini kesukaan kita. Apa-apa kesukaan. Tapi kalau minum jadi tambah pedih ya. Iya. Gimana? Masih bisa. Jelaskan. Deskripsikan. Apa sih? Ngomong di sini ada sasat-sasat. Aneh, pedes. Bingung ngomong apa, pedes. Ngomong pedes kok kayak. Apa aku ketawa? Mulai kemeringat. Siapa? Angga. Adanya loh. Kalau saya lebih nggak bisa nahan itu kalau manisnya gitu loh. Mm-hmm. Bukan karena pedesnya. Allah. Apa? Ya Allah, ya Allah. Lagi banget sih. Kecapnya masih banyak. Kecapnya kebanyakan berarti ya. Heeh. Mana kalau sebes apa? Lagi tuang gue. Udah tiba. Enggak. Kukuri nyong dulu. Kukuri nyong. Oke. Okay. Nyong kukuri. Oke, okay, Nek. Ini buri, buri, misal. Bawa, bawa. Nah. Udah. Suapan terakhir untuk saya. Wow. Terakhir, wow. Ya udah, ini terakhir saya. Aduh, kenyang. Padahal belum makan. Wow. Dua kali. Tuh, tembak dulu. Tembak. Ditahan. Udah amat. Gak yang. Gak, emang lebuk. Ada itu nyek di. Kalau kita menempelnya. Mana nih? Udah. Habisin lah nanggung. Dah. Ternyata kita dibohongin. Tadi pas kita ke Alfamart itu, saya tanya di kasirnya itu mbak-mbaknya, mbak, ini kalau koko crunch dimakan pakai kecap tuh enak gak sih? Enak mas, enak banget mas, kayak gitu. Serius. Kalau doyan kayak gitu tapi bilang. Habis loh. Saya mau habisin. Ya
Oke, silakan tutup. Tadi saya sudah membukanya. Sekarang Anda tutup. Astagfirullah. Oke, tutup. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Kok premium sih? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya, karena channel ini masih baru dan kami usahakan kami konsisten untuk upload setiap hari. Oke, ditunggu video berikutnya yang lebih menantang. Oke, tidak pernah.